Ya, jumpa lagi di vlog Dian Naga. Kali ini kita berada di Kota Pekanbaru. Kita di lagi di servis Kisaran Variasi. Kita kali ini untuk memvakum AC mobil. Ya, ini AC-nya kurang cepat dinginnya, jadi harus dipakum dulu. Ini alatnya. Ya, ini namanya alat vakumnya. Nah, jadi ini sekarang proses pembuangan freon dari yang dalam. Sampai tekanannya habis. Itu ngecek apanya, Bang? Oli dikit. Oh, olinya. Oli kompresor. Oh iya. Nah, jadi ini penambahan oli karena kompresornya sedikit bising. Ini udah tinggal nambah ya. Ya, kali ini kita memperbaiki AC jauh luar kota, luar provinsi. Plat BK masuk ke Kota Pekanbaru. Ya, kita belum duri. Oke. Proses pemvakuman. Iya, langsung diisi. Ada biru kan? Oh, jadi hampir yang biru harus nol. Iya, sampai nol. Yang merah? Enggak dipakai itu. Oh ya, enggak. Ini sampai minus, sampai minus 30. Yang ini sampai minus? Iya. Hampir kandas. Iya, kalau aslinya kan dia di nol. Oh, itulah ada udara di dalam ya. Iya, ada udara. Jadi dibuat vakumnya sampai minus 30. Oh, jadi selagi masih ada anginnya keluar, masih ada. Oh, jadi dibiarkan dulu. Oke, jadi untuk apanya ditutup dulu kerannya. Biar jangan masuk angin lagi. Oke. Tutup. Baru masuk ke gas. Oh gitu ya. Buang sedikit. Buang sedikit. Boleh buang lagi. Oh. Tutup lagi.
Ya, hidup kan. Ini udah halus. Udah halus ya. Itu kan double ya? Double warnanya dia hidup. Kita yang beli, kau sih kan. Dingin. Siang freon sudah selesai. Nasi sudah dingin. Nasi sudah dingin. Naik kelas tuh, naik kelas tuh. Lancar itu kegiatan air. Suara sudah tidak bising lagi. Oke, sekian video kali ini. Tunggu video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.